Penyanyi dangdut Inul Daratista dan sang suami Adam Suseno menjenguk David Ozora di rumah sakit. Momen ini diunggah Inul Daratista melalui akun Instagram pribadinya. Inul Daratista menceritakan momen pertemuannya dengan David yang berlangsung menyenangkan. Inul Daratista bercerita David sudah bisa merespon dan keadaannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Inul Daratista mengatakan bahwa David ingin memegang kumis Mas Adam. Tak berlangsung lama, Mas Adam pun langsung melepas masker dan David pun langsung memegang kumis Mas Adam. Setelah kejadian itu, David tampak langsung tertawa dan tersenyum. Inul Daratista dan Mas Adam pun meminta masyarakat terus mendoakan kesembuhan David. Diketahui David merupakan korban penganiayaan dari Mario Dandi dan Shane Lucas.